Ya Allah, ya Rabbi, aku berpuasa menahan rasa haus dan laparku, bukan semata hanya untuk menumpuk-numpuk makanan demi sebuah kenikmatan. Apalagi rasa haus dan laparku hanya demi sebuah hadiah pahala darimu. Tapi, jadikan rasa lapar dan haus ini sebagai pesan keberkahan untuk saudara-saudaraku. Jika puasaku mendapat pahala darimu, tolonglah ya Tuhanku. Pahalaku ini hadiahkan kepada mereka. Mereka saudara seiman dan seagama denganku, yang berada di antara zona konflik peperangan yang tidak mau juga berhenti. Di saat kami berbuka puasa, di antara lezatnya makanan, sementara mereka di antara lapar di tengah ancaman peluru, kami yang setelah lapar kemudian kenyang, mereka setelah lapar dicekam takut di antara lapar dan lapar. Aku memohon padamu ya Tuhanku. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. Tak ada pilihan lain bagi jiwa selain untuk mengasihi. Namun, pertama kali jiwa harus merangkak dan merayap di antara kaki para pecinta. Hanya para pecinta yang dapat lepas dari perangkap dunia dan akhirat. Hanya hati yang dipenuhi dengan cinta yang dapat menjangkau langit tertinggi.
Bunga mawar kemuliaan hanya dapat bersemi di dalam hati para pecinta. Segalanya yang kau lihat mempunyai akarnya di dalam dunia yang tak terlihat. Bentuk akan berubah, namun intisarinya tetaplah sama. Ketika sedih, aku bersinar bagaikan bintang pagi. Ketika patah hati, hakikatku justru tersingkap sendiri. Ketika aku diam dan tenang seperti bumi, tangisku bagaikan guntur yang menggigilkan surga di langit tertinggi. Hati manusia selalu terbuka dan dapat menerima segalanya. Semua yang baik dan buruk menjadi bagian dari kesufian. Ya saya insan inau fi ai makan ma ba'atri santili itu biha azan. Ya saya insan inau fi ai makan ma ba'atri santili itu biha azan. Matit qulubin nas matit minan nahu يمكن نسينا في يوم إني لا ربي هو. ماتت قلوب الناس ماتت من النخوة. يمكن نسينا في يوم إني لا ربي هو. يا الله يا ربي aku berpuasa menahan rasa haus dan laparku, bukan semata hanya untuk menumpuk-numpuk makanan demi sebuah kenikmatan. Apalagi rasa haus dan laparku hanya demi sebuah hadiah pahala darimu. Tapi, jadikan rasa lapar dan haus ini sebagai pesan keberkahan untuk saudara-saudaraku. Jika puasaku mendapat pahala darimu, tolonglah ya Tuhanku. Pahalaku ini hadiahkan kepada mereka. Mereka saudara seiman dan seagama denganku, yang berada di antara zona konflik peperangan yang tidak mau juga berhenti. Di saat kami berbuka puasa, di antara lezatnya makanan, sementara mereka di antara lapar di tengah ancaman peluru, kami yang setelah lapar kemudian kenyang, mereka setelah lapar dicekam takut di antara lapar dan lapar. Aku memohon padamu ya Tuhanku. Sekian lama aku berteriak memanggil namamu, sambil terus-menerus mengetuk pintu rumahmu. Ketika pintu itu terbuka, diriku terhenyak dan mulai menyadari sesungguhnya. Selama ini aku telah mengetuk pintu dari dalam rumahku sendiri. Hari ini, seperti hari lainnya, kita terjaga dengan perasaan hampa dan ketakutan. Namun, janganlah tergesa melarikan diri dari kenyataan pahit ini dengan pergi berdoa atau membaca kitab suci. Lepaskan semua tindakan mekanis yang berasal dari ketidaksadaran diri. Biarkan keindahan sang kekasih menjelma dalam setiap tindakan kita. Ada beratus jalan untuk berlutut dan bersujud kepadanya. Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu? Tanahku jauh, bila diukur kilometer beribu-ribu, tapi azan Masjidil Aqsa yang merdu serasa terdengar di telingaku.